Halo guys, selamat datang di channel Om 88. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu. Semoga semua usaha dan rezekinya dimurahkan. Ya, ini langsung aja ya, kita cus. Di depan kita ada seri flypower terbaru, yaitu ini Balakosa, Abinaya, Samia. Nah, ini kan ada tiga. Paling Om Bob review yang Balakosa dulu aja. Jadi nggak terlalu banyak, cuman Om Bob kasih lihat dulu aja perbedaan dari tiga seri ini. Nah, ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan kalau suka video ini, klik tombol like-nya. Thank you, guys. Oke, ini kita taruh dulu yang Samia sama Binayanya. Oke, ini yang Balakosa. Kayaknya langsung review aja tiga-tiganya, tapi paling Om Bob review yang ditarik senarnya satu piece aja ya, karena kalau kita bikin penarikan untuk tiga raket ini kayaknya terlalu lama durasi videonya. Jadi review raketnya tiga-tiga kita review aja langsung deh. Sip, kita dari pantatnya dulu atau bonggolnya. Fly forward warnanya silver kayak gini seperti biasa, di gripnya gini aja, sama ada hologram flypower-nya. Nah, oke, lanjut kita ke skunnya seperti ini. Cakep ya motif ininya, design by Indonesia. Cintai produk Indonesia, guys. Oke, ini ada tulisan flypower, ada di sini parbinya. Yuk, langsung kita ke speknya. Speknya sebentar, guys. Om Bob cari dulu. Nah, di sini dia. Oke, kita mulai dari atas dulu ya. Dari seri Balakosa dulu. Weight-nya 80 sampai 86 gram. Panjangnya 675 mm, balance-nya 285 sampai 295. Shaft-nya flex tip, tension 24 sampai 30 lbs. Teman-teman lihat ya, Balakosa itu yang posisi ada di atas ya guys. Ih, kok fokusnya ngeledek nih. Tuh ya, Balakosa yang atas. Yang tengah ini Samia. Samia untuk, ih, kenapa nih? Untuk beratnya sama, 88.6, length-nya 675, balance-nya 285, 295. Sharpnya flex tip sama 24-30. Oke, speknya sama untuk Balakosa. Lanjut ke Abinaya. Abinaya beratnya 88.6 gram. Length-nya juga panjangnya sama 675. Balance point-nya 285 sampai 295. Flex tip tension 24-30 lbs. Nah, dari ketiga ini apa yang ngebedain gitu? Bingung kan ya? Yang bedain sih kalau menurut Om motifnya ya. Motifnya semua mempunyai masing-masing ciri khas ya. Kalau Abinaya itu orange biru, Samia black, black silver ya. Cuman yang Samia ini lebih mahal guys dari yang kedua ini. Abinaya seperti ini aja. Oke, lanjut ke T-nya. T-nya, nah ini yang Balakosa seperti ini. Sama lah ya, nggak ada perbedaan ya. Waduh, gila gila ya. Ini teman-teman lihat aja deh di video, ini motifnya sangar banget. Ini kalau yang suka warna orange Balakosa oke, tapi kalau yang suka black ini Samia oke juga. Nah, ini kalau yang kalem nih biru nih. Cakep guys, isometrik ya. Isometrik, kalau yang di Abinaya ada tulisan speed tipe blade. Nggak tahu dah ya artinya apa. Speed tipe blade, kalau teman-teman yang tahu artinya tinggalin di kolom komentar. Oke, lanjut ke luar frame-nya. Nah, kalau yang untuk Balakosa motifnya kayak gini. Aduh, ini si Om Bob nggak bisa banyak kata-kata ya.
cuma bisa bilang ini keren, keren banget. Feelnya gimana? Om Bob belum pernah coba. Cuman kalau dari desain, ini Indonesia loh guys, ya. Design by Flypower Indonesia. Makin maju ini produk Flypower. Cakep banget, gila. Serius ini bingung mau nge-reviewnya gimana? Karena emang udah ngelihatnya udah cakep gitu. Batiknya, ih. Ya, apa ya mau ngomong apa lagi ya? Udah habis kata-kata dari Om Bob ini, guys. Beneran ini keren habis. Ya udah kita cek lagi apalagi teknologi yang ada di raketnya ini. Speed Blade Racket Frame. Oke, yang tadi Om Bob bilang yang di Abinaya ya. Terus yang di Samia Power System of Diagonal Moment. Apaan ya itu ya? Ntar dah Om Bob cari-cari tahu lagi deh. Kalau untuk salesnya sih Om Bob belum tanya-tanya nih salesnya apa. Om Bob cuma nanya spek ininya aja nih. Yang biasa pada umumnya, balance point-nya. Terus, apa lagi? Harga berapa? Harga ini start kita mulai dari 600-an ya. Itu teman-teman udah dapet tas, kaos, sama grip. Kaosnya di dalam, dapet tas, belum sama senar. Tip ya, coba kita tes shape-nya. Ya kurang lebih seperti ini guys, shape-nya guys. Kita timbang aja deh. Ya masalah timbangan, ntar Om Bob pindahin dulu. Oke, timbangan udah kita naikin. Kita timbang dulu yang di Abinaya. Abinaya. Abinaya beratnya kurang lebih di 83. Di 83. Ini Balakosa. Balakosa 85 ya guys ya. Ya kan tadi udah di Om Bob udah sebutin juga beratnya itu dia mulai dari 80 sampai 85 ya. Ini yang ini Samia. Wih, Samia 87 guys. Enak nih buat gebuk nih. Ya. Nih ya Om Bob ulang lagi nih ya. Ini nggak kena apa-apa ya. 87 beratnya. Oke, Samia lebih berat. Over 2 ya. Kalau untuk Samia di sini speknya tertulis 80 sampai 86. 80 sampai 86. Balakosa juga 80 sampai 86. Tapi kalau untuk semua sama 86. Ya udah, kita lanjut ke Anyam. Kita tarik yang apa ya? Abinaya, Balakosa, Pesamia ya. Ya, Om Bob Anyam dulu. Oke guys, ini raketnya udah kita Anyam. Tinggal kita tarik. Ini Om Bob tarik yang Balakosa ya. Tuh Balakosa, cakep ya guys ya. Ini detailingnya juga, aduh. Tuh ya, ih. Thank you banget nih Flypower nih, ngeluarin raket motifnya bagus banget. Jujur aja Om Bob sih bingung mau ngomong apa nih review raketnya nih. Yaudah, ini kita tarik di 27 lbs. Nanti Om Bob percepat, jadi teman-teman gak terlalu lama nontonnya. Sip, kita rapin dulu kameranya. Oke guys, kamera udah siap. Tarikan 27. Om Bob mulai ya. Mana nih, colokannya nih. Colokan ini wajib nih guys. Semoga aja seri ini bakal booming ya, kayak Tornado 800 atau Legend 09 atau Black Pearl.
Breakfast Special Edition 07. Itu laris manis banget, guys. Semua seri yang Om Bob sebut tadi laris manis. Apalagi Tornado 800. Waduh, itu cari sampai ke ujung, ke ujung apa ya? Ke ujung bumi juga susah itu. Om Bob pesen 20, dikirim 10. Om Bob pesen 50, dikirim 5, kadang 10, kadang enggak ada barang. Itu sih enggak tahu juga dah. Semoga aja ini Balakosa, Abinaya sama Samia laris manis. Cintai produk Indonesia. Dah, Om Bob lanjut dulu. Oke, okay guys, ini kita udah selesai. Nah ya, biasa ya penarikan terakhir kita naikin. Ini sepanjang penarikan nggak bosen-bosennya ngeliat nih raket ya, cakep banget itu. Jadi pengen mau main lagi gitu. Cuman ya belum bisa main nih gara-gara ini nih, copet nih copet. Oke, okay, ini Om Bob buka dulu. Oke, 27-nya kenceng ya. Kadang memang begitu sih ya. Raketnya beda-beda, kadang sesuai apa tarikannya juga rasanya beda-beda. Oke, untuk frame-nya dia nggak ada perubahan. Simetris. Ya. Simetris. Aduh, kita hitting sound dulu ya. Ini Om Bob pukul pelan. Ini Om Bob pukul pelan ya. Tuh. Sedang. Aduh. Kencang. Matilah. Kalau menurut Om Bob, ini bakal sukses seperti Tornado 800. Ya, seperti Tornado 800. Tuh ya, ini sedang nih Om Bob pukulnya nih. Kita tarik 27. Oh ya, senarnya ini kita pakai senar Yonex BG80. Jadi kalau teman-teman powernya lebih kenceng lagi, tarik aja 30 sesuai sama spek di raketnya. Oke, kita timbang dulu. Mana timbangan? Timbangan. Berat jadi 88, guys. Ya, berat jadi 88. Pakai senar BG80. Oke, nanti di akhir video Om Bob kasih video detailingnya. Jadi teman-teman yang bingung mau pakai apa nih, Balakosa, Abinaya, atau Samia, tinggal sesuai selera aja. Tapi kalau Om Bob, ya selera Om Bob sih Samia nih. Ya, cuma kan selera orang beda-beda. Tuh ya. Samia Balakosa. Ih, cakep, Bos. Ya udah, begitu aja videonya. Thank you ya udah nonton. Kalau suka jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau suka klik tombol like-nya, dan kalau yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Tambahin aja di kolom komentar apa sih yang kekurangannya, karena Om Bob sendiri beneran bingung. Ketika ngelihat 3 flypower ini, cuman bisa bilang ini keren abis. Udah gitu aja. Thank you flypower udah ciptain raket yang keren ini. Semoga nanti dibuat main enak. Teman-teman yang udah pernah pakai ini, main rasa feel-nya gimana? Kirim di kolom komentar. Kita nggak di endorse, kita review jujur. Oke, thank you.
You think-